Angga Wijaya ngekos, Dewi Persik beri tanggapan menohok daripada dulu gak punya tempat tinggal. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Setelah bercerai dengan Dewi Persik, kabarnya kini Angga Wijaya tinggal di kos-kosan. Selama menikah diberi fasilitas mewah oleh Dewi Persik, hidup Angga Wijaya berubah 180 derajat semenjak bercerai. Angga Wijaya memilih untuk tinggal sederhana dan menyewa sebuah kos-kosan. Mendengar kabar mantan suaminya tinggal di kosan, Dewi Persik pun memberikan tanggapan menohok. Dengan senyum lebarnya, wanita yang akrab disapa DP ini mengucap syukur Angga Wijaya kini tinggal di sebuah kos. Dewi Persik juga menegaskan masih mending Angga tinggal di kosan lantaran dulu mantan suaminya itu tak memiliki tempat tinggal. Alhamdulillah daripada dulu gak punya tempat tinggal, ucap DP. Rupanya Dewi Persik berniat untuk mengembalikan barang-barang pribadi milik Angga yang masih tertinggal di rumahnya. Namun sayang ia belum juga diberi alamat baru sang mantan suami. Aku minta alamatnya enggak dikasih, kata Dewi Persik. Dari sebagian barang pribadi milik Angga Wijaya, dikatakan Dewi Persik masih tertinggal celana dalam di rumahnya. Celana dalam, ucap Dewi Persik sambil tertawa. Kondisi Angga Wijaya setelah cerai dengan Dewi Persik. Angga Wijaya menceritakan kondisinya setelah bercerai dengan Dewi Persik. Jika sebelumnya Angga Wijaya tinggal di rumah mewah bersama Dewi Persik, kini dirinya hidup sederhana di kos-kosan. Angga Wijaya mengaku tinggal sendirian di kosan tersebut. Aku tinggal di rumah kos, aku tinggal sendiri di sana, kata Angga Wijaya dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Meski tinggal di kosan, Angga tetap merasa bersyukur. Pria berusia 35 tahun ini merasa tempat tinggalnya sekarang cukup layak. Ia mengatakan bahwa kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai kemampuan.